Siap, laksanakan
pasukan yang telah ditentukan adalah sepanjang 2400 meter dengan lebar 300 meter dengan heading drop 270 derajat. Tindakan pengamanan yang dilakukan oleh tim Satuan Tempur harus dilaksanakan secara tepat sehingga dapat menjamin keamanan dan kerahasiaan operasi. Menurunkan heliport sejumlah 30 buah dari ketinggian 500 kaki guna memberikan dukungan taktis bagi pasukan kawan. Standby, Karbodor Open. Atau dikenal dengan istilah air refueling oleh pesawat KC-130 Skadron Udara 32 dengan L number Alpha 1309 dengan tingkat kepresisian yang tinggi. Dua pesawat Sukhoi 2730 Skadron Udara 14 dengan gagah kembali menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu skadron tempur yang dapat diandalkan oleh TNI Angkatan Udara. Siapnya satuan di bawah jajaran komando operasi Angkatan Udara 2, TNI Angkatan Udara siap mendukung terlaksananya operasi udara khusus sesuai kebijakan Panglima TNI. Operasi lanjutan lainnya. Halo.
Transkans Ikatan Daya tahun 2020, saya nyatakan berhasil. Syukur Alhamdulillah semua berjalan dengan aman dan selamat. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir. Kami telah latihan ini dilaksanakan memang rutin setiap tahun, tetapi bukan berarti kita selalu stagnan, tetapi kita selalu berimprovisasi dan mengevaluasi. Khususnya tahun ini ada beberapa kegiatan yang baru, khususnya untuk kegiatan malamnya. Dan semua sudah dapat dilakukan dengan aman. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pangdam 5 Brawijaya, Panglima Armada, Bapak Kapolda, serta Forkopimda, khususnya Bupati. Bapak Bupati telah mendukung secara penuh kegiatan kami di sini, dan juga tak lupa juga kepada Provinsi Jawa Timur. Terima kasih.